Bapak Ibu semua, saya tinggi dari Medan. Saya tadi pagi baru dari Medan. Tadi malam saya baru kembali dari Eropa. Tadi pagi saya terbang jam 5 ke Jakarta. Jadi tadi siang udah ketemu Mas Wei, kita sudah cerita. Kemarin waktu setelah saya pulang, 2 minggu yang lalu setelah saya pulang dari Rusia, saya ke pusat terapi kita di Medan, di City Inn Hotel. Saya ketemu satu pasien yang tempat kita terapi, itu matanya buta. Jadi dia cerita sama saya, namanya si Acai. Dia cerita sama saya, tiba-tiba matanya buta, nggak tahu kenapa, dia sudah ke Singapura cek, dan dokter tidak tahu kenapa matanya tiba-tiba buta. Nah, waktu di Singapura itu entah bagaimana dia bisa mendengar dengan mengenai longevitology. Terus kemudian dia cari pusat terapi, ketemulah sama sisyung kita yang namanya Jason di Singapura. Jason sisyung itu bantu terapi sampai si Acai itu mau pulang ke Medan. Jason sisyung bilang sama dia, ntar kalau udah sampai di Medan, ke tempat terapi di Medan aja, di City Hotel. Di sana juga ada tempat terapi, jadi kamu juga bisa sambung terapi di Medan setelah kamu pulang ke Medan. Oke, Bapak Acai betul-betul sangat ini, dia sangat betul-betul antusias. Dia setiap hari, setiap Rabu sama Minggu dia tetap ke pusat terapi untuk diterapi. Dan kemarin waktu saya ketemu sama beliau, beliau cerita ke saya tuh makanya sudah bisa melihat loh. Jadi tulisannya besar-besar yang bisa melihat, yang kecil-kecil, tulisannya kecil-kecil masih belum jelas, tapi yang tulisan besar dia sudah bisa melihat, yang tadinya tidak bisa melihat sama sekali. Itu makanya tadi saya lapor sama Master Wei. Jadi saya bilang sama dia, nanti bulan 2 tahun depan kita kan udah buka kelas. Kebetulan Master Wei akan kasih kita waktu untuk buka kelas tingkat dasar dan menengah di Medan. Jadi saya bilang sama dia, Pak Acai harus daftar lo belajar, saya bilang gitu. Oh, saya orang pertama mendaftar katanya. Oke, makanya saya bilang sama Wei Losus, kita di Medan memang tahun depan udah buka kelas, tapi tidak ada yang mendaftar. Itu saja dari saya. Terima kasih. 其实他可以讲很多，你们调整站不孕症啊，还有什么可以讲给大家听呢？你说变大哥，哎，老师，老师 saya akan ceritakan satu kasus yang di kantor saya. Kebetulan untuk di Medan penanggung jawab untuk buka kelas longevitology adalah saya. Jadi pertama saya pasti ajak orang sekeliling saya untuk belajar. Jadi itu dari keluarga saya, teman-teman saya, terus kemudian orang yang di perusahaan saya kerja. Jadi karena saya yang menyuruh mereka harus belajar, mau tidak mau anggota harus ikut. Senang tak senang, nyonya yang suruh, mau tidak mau mereka harus ikut. Jadi semua pada belajar. Bos kan, nyonya bos kan, terpaksa belajar. Senang tak senang, belajar. Nah, saya bukan memaksa orang belajar supaya ada yang ada peserta, bukan. Tapi karena saya sendiri menyadari manfaatnya. Nah, saya mau berbagi manfaat ini. Tapi mereka ini masih muda, belum tahu. Dan mereka merasa, saya masih muda, saya masih sehat. Jadi belum ada yang mau belajar. Nah, mereka mau tidak mau ikut belajar. Selesai belajar, tidak latihan, tidak dipraktekkan, ditinggal aja ilmunya. Sampai satu hari, ada staf kantor saya yang baru menikah, melahirkan anak. Kalau di Medan, itu biasa kalau melahirkan anak itu suka operasi sesar. Terus kemudian makan obat Chinese yang namanya Pin Suang. Ya kan? Itu paling itu orang Medan paling suka tuh. Nah, dia tuh makan. Makan Pin Suang, datanglah kawannya lihat dia kan. Kamu makan Pin Suang kok kasih bayimu ASI? Katanya, gak boleh loh. Oh iya, katanya. Langsung dia hentikan ASI. Tanpa babak buku, tanpa bicarakan sama dokter. Udah, dia gak ASI. Tiba-tiba, radanlah payudaranya. Nah, radan dia cari dokter. Dokter kasih obat. Tidak juga bisa, rendah. Terus kemudian sama dokter bilang, pijit keluar aja nananya gitu. Dia pijit, makin dipijit, makin bertambah, makin bertambah. Terakhir, kukunya tahu, adik dari papanya tahu, ketahuan kebetulan kuku ini punya memori yang jelek mengenai kanker payudara. Karena anaknya ada satu yang kena. Jadi kukunya bilang sama papanya, ayo, kamu bagus, anak kamu tuh bawa ke dokter di Kuala Lumpur dicek. Kenapa bisa balik begini gitu loh. Nah, sampai dia ke Kuala Lumpur dicek,
dokter di Kuala Lumpur bilang sebenarnya tidak boleh dipijit. Ini semua satu buah dadah ini semua sudah penuh. Jadi tidak bisa, ini harus dioperasi katanya. Dan itu harus dioperasi, dibuka satu sayatan, dan sayatan itu harus dibiarkan selama satu bulan. Tidak boleh ditutup. Harus biarkan cairan itu keluar semua sampai bersih. Jadi kata staff saya ini, gimana ya? Saya ini kan mau kerja, saya kan nggak mungkin tinggal di Kuala Lumpur selama sebulan. Dokter bilang begini, kamu bawa satu orang yang bisa membantu kamu merawat luka, biar nanti saya ngajari caranya. Terus kemudian kamu boleh balik ke Medan. Buatlah aku emang sama dokter, kapan dia mau dioperasi. Nah, pulang dia ke kantor, pulang dia ke Medan, pas dia kan kita kan ada masa cuti melahirkan. Selesai cuti melahirkan, dia masuk kantor ketemu saya. Dia cerita sama saya bilang sama dia, aduh, saya bilang, sebenarnya yang beginian paling cepat itu kalau dengan longevitology, saya bilang. Tidak usah dengan operasi atau dengan makan obat dan segala macam, saya bilang. Kalau kamu kemarin tuh kasih tau sama saya pasti udah kasih tau sama kamu, pakai longevitology aja. Terus dia bilang, gimana sih? Jadi sekarang saya sudah ngambil appointment sama dokter itu untuk operasi, gak apa-apa. Selama masih menunggu waktu operasi kamu, mari kita sama-sama terapi. Oke, saya bilang sekarang gini aja. Istirahat makan siang, kamu makan lebih cepat. Makan cepat, terus kemudian kamu ke ruang rapat. Saya akan kunci pintu ruang rapat, dan saya akan ngajari orang. Kan di kantor semua udah belajar tuh. Jadi tinggal aja saya tarik siapa aja untuk bantu kan. Saya bilang saya akan cari orang, dan saya akan ngajari mereka terapi kamu selama 1 jam. Jadi setiap siang, makan siang tuh kamu diterapi selama 1 jam. Oke, mulai dari hari itu, start dari hari itu diterapi sampai dia berangkat ke Kuala Lumpur. Oke, udah sampai ke Kuala Lumpur, satu hari sebelum dioperasi, dokter minta dia tuh di ultrasound. Pada saat di ultrasound ternyata sudah kering. Enggak ada lagi. Jadi waktu lihat dokter, dokter bilang nggak usah operasi lagi, kan sudah kering, baru mau operasi. Terakhir tidak jadi operasi, dia telepon saya lagi, Ci, saya nggak jadi operasi, jadi gimana? Ya pulang lah, saya bilang, ya udah nggak operasi, pulang aja lah. Nah, jadi dia pulang ke Medan. Udah sampai di Medan, saya bilang sama dia, yang untuk urusan energi ini nggak bisa kita langsung hentikan begitu aja. Jadi kamu, walaupun dinyatakan dokter sudah bersih, tidak ada lagi cairan, kamu perlu diterapi lagi sampai 2 minggu atau sebulan kemudian. Biar betul-betul bersih. Nah, sampai sekarang tidak ada masalah lagi. Dan setelah kejadian ini, Wei Lao pas ke Medan, buka kelas, dia sudah belajar sendiri. Jadi sudah selesai-selesai. Di situ, staff saya baru percaya. Mereka baru merasa, oh ternyata yang kita disuruh belajar itu ada gunanya juga ya. Kemarin itu karena paksa.